Terima kasih. Oke, Da. Iya, jadi rocker itu perlu nafas lebih. Teriak-teriak terus. Makanya Ita tadi pilih yang agak slow dulu. Oh. Baru digasnya nanti. Makanya kayaknya Ita juga punya pengalaman tersendiri ya. Gimana perjalanannya mengenai di dunia rock. Juga penyanyi yang lain yang nanti akan kita tampilkan ya. Oke. Gue mau ngetes dulu sekali sama penonton di sini. Zona Memory. Masih dengan Widya Kristianti Band. Lama-lama serak juga nih. Memang kita akan membangkitkan memori-memori pada zaman 70, 80, 90. Nah, itu kan banyak sekali ya. Sorry, gue belum lahir. Jadi lu ngomong sendiri deh kalau gitu. Oke. Jadi jangan lupa kita akan bangkitkan terus semua nih penonton Zona 80. Memori. Zona Memori. Memori gue masih suka kacau gini nih. Ya, maklum deh ya. Lo kejebak lo. Oke, berikut ini kita akan tampilkan yaitu, tahu Mel Shandy? Tahu. Mel Shandy akan, ya kita nyanyi dulu deh. Ada lagunya kita, judulnya kalau enggak Biang Lala Biang Kerok. Pastinya Biang Lala. Oke. Kita sambut Mel Shandy. Mel Shandy. Di wajahmu kulihat bunga, pancarkan sinar terang. Matamu ada mentari, indah dan tak terperi. Ingin ku sentuh dan ku sentuh, walau tangan terasa penuh berjuta warna.
Cari siapa sih? Cari siapa ya? Yang sebenarnya lagu ini sebenarnya untuk yang di atas. Oh, gitu. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dong untuk Koni Dio. Oke, makasih. Koni. Iya. Apa kabar sih kamu kok udah lama enggak kelihatan kemana alhamdulillah aja. Baik. Kumaha damang bahasa Sunda kumaha damang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal memori waktu itu ya. Membawakan lagu-lagu Dedi Dores apa? Yang paling terkesan? Kebenaran Koni yang lagu Dedi Doresnya cuma satu sebenarnya. Yang lagu yang Setitik Air itu. Kalau lagu ini lagunya Mas Teddy Sujaya. Oh Teddy itu. God bless. Oke. Okay. Gitu. Sepertinya gak cuma Koni Dio. Masih ada Yosi Luki. Yang suaranya. Lebih metal lagi. Coba kita panggil aja. Iya Yosi. Yosi Luki. Sini dulu. Ini lebih senior dari Koni sebenarnya masih. Oh lebih senior ya? Ya. Berapa tahun sebelumnya? Dua apa satu. Ah okay. Udah tipis itu maaf. Gimana kumaha? Saya,
Saya beda 3 hari cuma sama dia. Oh gitu? Sini dulu. Iya dong. Ini Josie Lucky. Apa bedanya penyanyi rocker sama bukan rocker? Apa bedanya? Dandanannya celana dirobek-robek lah. Gelang, ini udah mulai insap. Udah sembuh. Paling repot Reni Jayusman dulu. Oh iya. Mau nyanyi selalu telat. Cincinnya 60 biji, gelangnya 300, kalungnya 20. Repot. Tapi Josie itu punya keunikan sendiri loh waktu zaman itu ya. Gimana dulu dandanannya kalau gak salah kaosnya pendek, sebelah-sebelah yang satu panjang, satu itu emang idenya dari mana sih? Ngambil ciri aja, cari identitas, oh ya Yosi begitu gitu loh. Tapi setelah... Idenya dari kamu atau produser? Enggak ada ide dari siapa-siapa. Gimana? Keluar begitu aja lah idenya. Sebelah sini tangan ya. Pendek, sini tangan panjang. Ya. Jadi kalau masuk angin sebelah sini doang. Cuman setelah bertahun-tahun lah ya dengan identitas seperti itu. Saya ngeluarin MN itu tahun 95 pas 94 ya. Waktu itu ibu saya bilang katanya sudah waktunya deh kamu ganti penampilan. Ganti karena lewat satu ya. Di MN itu. Iya betul. Jadi untuk MN itu tidak ada yang sebelah-sebelah itu. Sudah itu yang ngarang ada. Siapa itu MN? MN. MN. Emang si MN yang ngarang? MN. MN itu yang MN. Sunda itu? Iya MN. Gitu, oh ceritanya. Gitu. Cerita tentang apa sih itu MN? Tentang si cerita, MN-nya? Ada seorang laki-laki namanya MN, dia ditinggal kawin sama pacarnya. Gitu, jadi saya menceritakan seorang laki-laki sebetulnya di situ. Ditinggal kawin sama pacarnya? Iya. Lu pacaran sama Emen tapi kawinnya sama orang lain. Kurang ajar tuh. Oke, gimana kalau kita saksikan lagi Josie Lucky dengan Du Emen. Silakan. Du Emen.
Jadi emen. Terima kasih. Zona Memori. Yeah. Oke, okay, di samping kita ada Mel Shandy. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai ngerok tahun berapa sih, Sai? Mulai ngerok tahun berapa ya? Ini udah pakai rok ya? Dari tahun 86 aja semenjak ikut festival Lady Rocker. Oh, tahun 86 ya? Langsung rok ya? Gak pernah apa dulu gitu? Gak, awalnya sih... Gemeng romong atau... Pop dulu, pop. Dangdut dulu awalnya. Oh. Pernah dangdut? Pernah dangdut. Iya, dari kelas 3 SD kan udah nyanyi-nyanyi gitu. Jadi lagu apa aja. Kamu selama nyanyi dulu zaman rock, memori apa paling nancep? Iya, yang paling berkesan. Waktu ikut festival nih, paginya festival di Rockers, malamnya MTQ. Oh, waduh, juara ini juga nih. Paginya? Sari Tilawa atau yang pengalaman yang gak bisa melupain. Bukan Sari Tilawa lah ya. Nggak, kalau tadi kita nanya sama penyanyi-penyanyi ya. Iya. Gimana kalau kita tanya juga dong ya. Ke kiri nih. Ini Mbak Wid. Mbak Wid ya. Ini. Iya. Pegawai band satu ini. Kenapa Mas Sis? Tahun segituan itu udah jadi pemain band. Aku, apa tahun 80-an, 70-an ngapain aja dulu? Aku waktu itu masih sempat ngiringin Yosi. Karena waktu itu kan kita masih session players ya. Session players itu... Untuk lagu-lagu rock kita butuh ekstra energi, ekstra emosi, ekstra dan sebagainya. Jadi karena lagu-lagu rock itu apalagi Lady Rockers kan kita lihat tuh gayanya. Mm-hmm. Pokoknya totalitasnya itu dituntut apa tuh freak out gitu ya. Kalau nggak aransemen lagu pop, lagu apa sama lagu rock? Kalau lagu rock beda. Itu umumnya kita identik dengan elektrik gitar. Jadi piano ada sih, ya kita tapi biasanya paling menonjol, keyboard, piano ada juga. Tapi yang menonjol elektrik gitar? Identik dengan elektrik gitar. Dan dituntut skill yang tinggi ya, kecepatan ya terutama ya. Widya Kristianti Band, terima kasih. Ini emang jago-jago deh, mau dangdut, mau pop, mau rock, mau apa aja bisa. Masih semuanya. Ada pokoknya. Kita nikmati kembali Mel Shandy dengan Nyanyian Badai. Kemudian bersama
Berkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu. Banyak yang mendambakan cintamu. Dan aku cemburu kekasihku.